kasih nama Bajul aja ya. Mas Bajul ini. Ya, kasih nama Mas Bajul ya. Dah, sana main Mas Bajul. Tuh. Mas Bajulnya mau main tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Jahwa. Oke, pada pagi hari ini yang cukup adem ya, dingin, kita akan melihat peliharaan saya. Seperti apa? Yuk kita akan lihat. Asli ya, akte lahir Kandang Malang ya. Ini lahir di Kandang Malang dan ini produk dari generasi kedua ya teman-teman. Nah, ini lumayan ya. Dan ini saya sisain satu untuk menjadi bapak yang baik di sini ya teman-teman ya. Ini ganteng sekali wajahnya, mempunyai hitam-hitam seperti ini. Mudah-mudahan nanti ini jadi bapak yang baik, produktivitasnya bagus ya. Oke. Kalau bapaknya ini sudah nggak ada ya, bapaknya ini sudah dijual ya. Kurang lebih ini umur hampir 8 bulan ya teman-teman. Ini 8 bulan ya umurnya ya. Nah ini baru belajar kawin ya. Ini baru belajar kawin. Jadi ini benar-benar masih perjaka ya. Masih perjaka nih. Nah, kalau bapaknya sudah menurunkan 5 kali beranak. Jadi kurang produktivitasnya ya. Saya buat baru lagi. Kemurahan dengan yang baru ini akan menjadi bapak yang baik ini nanti ya, dan akan menjadi penyilang terbaik ya. Terima kasih banyak ya, salam buat kawan-kawan ya, salam buat kawan-kawan, salam beternak dari Kota Malang, dari Kandang Malang. Ini saya kasih nama siapa ya, dikasih nama siapa ya ini ya, Bajul ya, kasih nama Bajul aja ya. Mas Bajul ini, ya kasih nama Mas Bajul ya. Dah, sana main Mas Bajul. Mas Bajulnya mau main tuh. Ya, oke. Kalau bapaknya ini sudah nggak ada ya, bapaknya ini sudah dijual ya. Kurang lebih ini umur hampir 8 bulan ya teman-teman. Ini 8 bulan ya umurnya ya. Nah ini baru belajar kawin ya. Ini baru belajar kawin. Jadi ini benar-benar masih perjaka ya. Masih perjaka nih. Nah, kalau bapaknya sudah menurunkan 5 kali beranak. Jadi kurang produktivitasnya ya. Saya buat baru lagi ini. Mudah-mudahan dengan yang baru ini akan menjadi bapak yang baik ini nanti ya, dan akan menjadi penyilang terbaik ya. Terima kasih banyak ya, salam tuh buat kawan-kawan ya, salam buat kawan-kawan, salam peternak dari Kota Malang, dari Kandang Malang. Ini saya kasih nama siapa ya, kasih nama siapa ya ini ya, Bajul ya, kasih nama Bajul aja ya. Mas Bajul ini, ya kasih nama Mas Bajul ya. Dah, sekarang main Mas Bajul. Mas Bajulnya mau main tuh. Ya, itulah tadi aktivitas bersama peliharaan unggas-unggas entok. Sangat menyenangkan sekali dan sangat menghibur sekali. Jika kita merawat dengan sepenuh hati, maka binatang itu bisa menangkap apa komunikasi yang kita utarakan. Setidaknya ada sentuhan tangan dan penuh kasih sayang, maka
binatang tersebut akan mengerti, akan memahami dengan bahasa-bahasa tubuh seperti itu. Sangat menyenangkan sekali, selain untuk hiburan juga bisa menambah sedikit penghasilan. Sebagai penghasil tambahan, beternak unggas ala-ala rumahan seperti saya yang tinggal di sebuah pedesaan sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi. Buat teman-teman yang ingin beternak, tidak ada salahnya untuk mencoba. Karena dengan mencoba, insya Allah kita akan tahu ke depannya seperti apa pola ternak yang kita geluti. Seperti itu, semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat, setidaknya bisa buat menghibur buat teman-teman semua. Kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru membuka channel ini bersama Kandang Java dari Kota Malang. Silahkan ditonton videonya dan jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe. Pencet tombol hitam atau tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru setiap kali Kandang Java mengupload video terbarunya. Untuk entok sendiri ada beberapa jenis. Ada entok-entok hias, entok jumbo, entok rambon, entok mil, dan banyak sekali ya teman-teman untuk jenis-jenisnya. Yang ada di depan teman-teman ini adalah entok jumbo. Memang posturnya yang jumbo ya teman-teman, dan ini memang benar-benar jumbo ya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah tonton video kami dan yang sudah subscribe. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga persahabatan kita, pertemanan kita akan senantiasa terjalin dengan baik. Dari Kota Malang, Kandang Java pamit undur diri. Silahkan ditonton videonya sampai dengan selesai. Peternak Indonesia dari Kandang Malang ya gitu ya. Jangan lupa subscribe-nya Om. Jangan lupa ya buat Mas Bajul. Oh, sama kamera. Waduh gayanya. Ya, ini namanya Mas Bajul ya. Mas Bajul yang ganteng. Mas Bajul ganteng banget ini kalau sama kamera. Waduh, senang banget ya. Oke, sapa buat para teman-teman peternak Indonesia dari Kandang Malang ya gitu ya.